satu orang tewas, yang lain terluka setelah wahana Ohio rusak. Video mengejutkan menunjukkan wahana berputar terlepas pada Ohio State Fair, menewaskan satu pria dan melukai beberapa orang lainnya. The Fireball dipasarkan sebagai wahana menegangkan yang mengayunkan pengendara 40 kaki di atas tanah sambil berputar 13 putaran per menit. Meskipun telah melewati pemeriksaan, tragedi melanda pada hari pembukaan ketika deretan kursi terlepas saat wahana mulai berayun ke atas. Beberapa pengendara terlempar ke udara, termasuk satu orang berusia 18 tahun yang terbunuh ketika dia terlempar sejauh 50 kaki. Tiga orang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, sementara empat orang lainnya terluka tetapi dalam kondisi yang stabil. Semua wahana lainnya di pameran telah ditutup dan tidak akan dibuka kembali sampai pemeriksaan keamanan tambahan selesai.